Hai Sobat Kunyah, kembali lagi di Lulu Food. Enak. Nah, hari ini gue sama Bagas mau nyobain produknya Chef Gary dan kekasihnya Kak Bella yang mirip Lisa Blackpink tuh ya kan. Nah, ini dia nih nama produknya. Mantap benar. Nama menunya ini tuh namanya Yoshinora. Nah, itu dia. Yoshinora. Dia ini sih kayak daging brisket tipis gitu guys, kayak model-model di daging-daging brisket gitu. Nah, ya ini Yoshinora pedas mampus tanpa pete. Padahal dia ada yang pakai pete. Oh, ada yang pakai pete ya? Iya. Jadi produser kita tuh belinya ini yang ukuran kecil 150 gram. Tadinya mau yang gede tuh cuma cepet banget dia jadi langsung habis dan ya, alhasil dapetnya cuma ini. It's okay. Dan ini tuh masih kayak beku gitu kan. Masih beku jadi gampang sih olahnya, tinggal dipanasin aja ya kan. Jadi biar enggak lama-lama langsung aja kita panasin. Kalau kita lihat dari gambar ini, si Gary sama si Bella nganga gini. Artinya apa? Artinya mereka lapar. Iya benar. Karena ada hashtag di sini. Ayo makan. Ayo makan. Jadi untuk harga si Yoshinoranya ini berapa tuh? Sebungkus ukuran segini ini 45.000. Wah, lumayan ya. Dari ukurannya juga dagingnya nggak dikit-dikit banget sih. Dan ini kayak cukup buat dua orang itu makanya. Emang karena yang nyiptain couple, ini makanan buat couple. Lu jomblo nggak boleh guys. Wow, ih, sumpah gue mendengar ini tuh. Aduh. Panasin. Mantap bener ya kan, mantap bener menu yang Yoshinora. Makan lagi. Oke, kita pakai tagline-nya si Giri. Apa? Ayo makan. Kuy. Ya itu pedesnya. Gak yang murahan gitu sih. Ya. Kayak dari rempah-rempahnya ini loh. Di kombinasinya pas banget. Semua nasi. Emang cocok banget. Kalau mau makan ginian. Bisa bakal nambah nasi mulu. Bumbunya juga enak ya? Iya, bumbunya enak. Mungkin kalau masih ada sisa-sisanya bisa dikorek ke nasi kali. Iya, bisa buat sore. Bener juga. Buat anak kos gitu kan bingung. Bisa dipisah bumbunya nanti. Dagingnya sekarang, bumbunya nanti kan. Iya.
dua kali makan tuh. Ini tuh tahan sampai 1 bulan di freezer. Wow. Mungkin buat anak kos yang kelebihan duit gitu ya, bisa beli ini berpacking apa berpacking gitu kan banyak. Bisa banget. Disimpan di kulkas, gak bisa berhenti makan sumpah. Kalau di belakang nih banyak rakyat-rakyat menunggu ingin makan gitu kan. Tapi kayaknya habis. Gak bisa. Gak bisa sih. Setelah episode kali ini gak bisa sih. Mirip daging balado nenek gue sih. Dan yang sayangnya itu tuh, ini gak diproduksi tiap hari gitu. Oh. Jadi mereka tunggu habis dulu. Baru produksi lagi. Oh gitu, jadi kayak emang limited ya? Iya. Duh. Bayang kalau ini dijual di supermarket-supermarket. Wah. Bisa jadi top seller sih. Noras peris mampus tanpa pete dan buat gue sih lagi bener ya makanya nih bener lagi kosong guys, kosong nih semua nasinya habis, dagingnya habis dan buat gue sih ini enak banget dan kayaknya gue bakal beli lagi sih. Iya sama, gue bakal masuk lagi. Nah kalau buat kasih review nih 1-5 lo kasih nilai berapa guys? Skornya gue kasih 4,9. Iya betul sama, gue juga benar. Gue kasih nilai 4,999 ya kayak promo-promo di Indomaret. Enak banget. Karena enak banget sumpah, enak banget. Dagingnya juga lembut ya. Iya. Emang dagingnya juga bisa dibilang mirip Yoshinoya sih. Rempah-rempahnya terus. Nah iya dan bumbunya tuh bumbunya original banget buatan si Chef Gary ini. Enak banget sumpah. Oke segitu aja untuk video Lulu Food kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jika kalau kalian punya tempat atau makanan yang bisa direview, bisa langsung ditulis aja di kolom komentar di bawah. Tolong diproduksi biar banyak, biar kita bisa order setiap hari kali ya. Oke sekian aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di Lulu Food berikutnya. Bye. Dadah.